jadi ini bukaan kali ini sahabat semama saya itu ada buat ini. Ini tinggal kita taruh air, ada lengkong, habis itu ada apa namanya ini lupa saya, mata ikan, terus yang putih ini lupa saya apa namanya sahabat semua. Nah jadi ini tadi dibuat mama saya masih panas sahabat semua, tinggal saya taruh esnya. Nah jadi ini dia sayurnya, ikan dengan nanas sahabat semua, makanan kesukaan saya ini. Mari kita tutup biar kita makan sahabat ini semua. Alhamdulillah udah waktunya berbuka puasa sahabat semua. Tengok gorden saya tadi udah nggak ada lagi ininya gordennya. Nah jadi mari kita berbuka. Nah abis ini saya juga mau pergi dengan Kak Lia pergi ke pekan sahabat semua, sekalian ngawani Kak Lia, sekalian saya juga ada yang harus saya beli. Tadi ini udah buka sih sahabat semua, udah minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Ini nanasnya diambil mama saya di Tanjung Rawa sahabat semua. Masih muda kemarin itu diambil mama saya, tapi nanasnya ini enggak asam. Enak sahabat semua. Ini masih muda pun diambil mama saya, takutnya nanti enggak kita yang ambil ya kan. Nah. Habis ini saya juga heran sahabat semua, kenapa enggak bisa taruh iklan video saya sahabat semua. Nah ini abis ini saya juga mau pergi ke rumahnya Kak Sri, minta tolong buat dibuatkan kakak iklannya sahabat semua. Karena saya kurang paham juga ya kan, jadi abis ini mau ke rumah kakak. Kau kan udah makan itu sih. Jadi ini sahabat semua siap makan, kita itu mau pergi ke pekan, saya mau beli kutu bambu, habis itu nanti 10.000-nya mau beli sesuatu. Sampai pekan sahabat semua, jadi mari kita beli kutu bambu dulu. Habis itu kita beli apa ya sahabat semua, bingung saya, itu aja lah sahabat semua, gak rame ya. Nah ini dia. Mari kita beli tahu crispy sahabat semua. Tapi nggak ramai di pasar ya. Yang saya beli sahabat semua, mari saya kasih tunjuk dulu. Tapi ini saya tunggu mama saya, baru itu kita makan sama-sama ya kan. Ini ada martabak telur. Habis itu ini ada putu bambu kesukaan mama saya dan juga Nayan. Nah ini ada tahu crispy. Nah ini dia, kita tunggu mama saya sahabat semua. Nah jadi ini saya mau ke rumah Kak Sri sahabat semua, biar kita betulin YouTube saya ya kan. Semalam itu juga saya nggak upload video sahabat semua. Hari apa ya semalamannya sih? Kai pelak kesakena. Jadi mari kita ke rumah Kak Sri. Jadi ini kita hari terakhir di kampus sahabat semua. Jadi itu pakai batik. Apanya? Jadi ini hari ini tuh pakai batik kalau hari Jumat sahabat semua. Kalau hari Senin itu pakai baju warna hijau, habis itu kalau hari Jumat pakai baju batik. Nah, ini sebenarnya udah pulang, tapi kita ada sedikit kerjaan. Tugas kita belum selesai, jadi kita kerjain dulu. Kita masuk dulu ke sini. Kita antar dulu absen ini sahabat semua. Ini kita mau ke rumah sebelah sahabat semua, rumah tetangga kita. Karena ada acara. Jadi nah ini tuh udah di sana. Jadi dia itu tadi dikawani mama saya, katanya dia itu takut sendiri, nggak ada yang dia kenal di situ sahabat semua. Jadi karena adik saya itu pemalu, jadi harus kita kawani ya kan mak. Apa tadi bilang dosa menayan kin? Tunggu mak situ. Oh
Bentar ya sahabat. Bentar ya sahabat semua. Jadi mari kita pergi. Kita datangi dulu sahabat semua. Bismillah. Tengok ini. Jadi ini udah selesai acaranya sahabat semua. Jadi kita mau pulang. Nah, ini Mondanayan ini. Gak berani dia sahabat semua. Mondanayan yang bawa apa namanya sahabat semua? Abis itu ini. Nah, jadi sahabat semua, kenapa tadi nggak adik saya si Yulan yang antar ke sana? Karena adik saya Yulan itu kurang enak badan. Abis itu dia udah lemas kan mak? Udah lemas sekali dia karena puasa sahabat semua. Berhubung ini sudah jam 4 sahabat semua. Tadi jam 4, sekarang udah jam 6. Jadi dia itu udah lemas. Jadi dia itu nah aja laksana ngawani Nayan katanya gitu sahabat semua. Jadi saya tadi saya kawani si Nayan di sana karena si Nayan ini tipe kalau orang yang pemalu. Jadi dia tadi pertama ngantarkan ke sana itu pas saya belum pulang, mama saya sahabat semua diantarkan mama saya dia ke sana. Abis itu datang saya lanjutlah jadi ke sana sahabat semua. Jadi tadi kita itu ada dibagi beras, habis itu bukaan puasa sahabat semua. Sahabat semua, kita dibagi bukaan. Ini ada miso. Nah, ini ada miso. Habis itu ini ada nasinya sahabat semua. Dan juga sayur remas ada ya, kasih plus biar nampak dia ya kan. Ada mie, ayam goreng, tocu sama nasi. Habis itu ini ada buburnya dan esnya sahabat semua. Nanti tinggal kita taruh es tadi kata kakak itu. Nah, ini dia sahabat semua. Nah, jadi ini tadi acaranya itu di samping rumah kita yang penggalah sawit sahabat semua, di dekat sini toke sawit. Jadi ini dia sahabat semua, alhamdulillah. Jadi sini yang tadi udah keluar. Oke, mari kita simpan dulu ke kulkas ya kan, nanti buka boleh kita makan sama-sama dengan mama dan juga Yulan sahabat semua. Tiap sore ya sahabat semua, kalau Nayan main-main sama Deben. Udah deh, udah.